Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, berjumpa kembali di ME Tutorial Oke, pada kesempatan kali ini di depan saya ada HP Vivo ya Untuk model, kalau nggak salah, V20 SE teman-teman Jadi HP ini itu Mentok logo ya, logo Vivo seperti ini dan tidak bisa masuk ke menu. Untuk penyebabnya, sebetulnya tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Tiba-tiba seperti ini, oke. Dan untuk e, mengatasi HP Vivo yang e, stuck logo ya, ataupun tidak bisa masuk ke menu. Di sini teman-teman bisa simak videonya sampai dengan selesai ya. Oke untuk langkah pertama karena HP dalam posisi mentok logo seperti ini itu tidak bisa kita matikan teman-teman. Jadi di sini kita bisa lakukan uh, reboot paksa ya. Jadi, ribet paksa dari logo Vivo masuk ke recovery karena untuk penyebab bentuk logo itu biasanya ada di sistem teman-teman ataupun penyimpanan yang terlalu penuh. Oke, jadi untuk uh, merebut paksa HP-nya. Dalam HP, posisi bootloop ataupun mentok logo seperti ini, teman-teman bisa tekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan, ya. Jadi, kita tekan dan kita tahan tombol volume bawah dan tombol power, dan setelah layar mati, dengan cepat kita lepaskan kedua tombol, dan kita berganti menekan tombol volume atas. Jadi, seperti ini, ya, setelah layar mati. Lepaskan volume bawah dan power, dan berganti menekan volume atas. <tuh> Oke, okay, di sini langsung saja kita masuk ke recovery mode, teman-teman. Kita scroll ke bawah menggunakan volume, kemudian oke-nya okay menggunakan uh, power, ya, ataupun on-off. Jadi untuk langkah pertama di sini saya tidak akan lakukan reset karena reset akan menghapus seluruh data yang ada di penyimpanan internal. Jadi kalau eh, di HP-nya itu ada data-data penting nanti akan hilang. Oke, jadi setelah masuk ke Vivo Recovery, kita pilih clear data, teman-teman. Dan sampai di sini kita pilih clear cache ya. Jangan clear all data kita pilih clear saja kemudian oke okay. Oke okay, setelah saja berhasil kita hapus ataupun kita clear kita pilih menurutan kemudian kita kembali Jangan sampai kita clear all data ya kemudian kita pilih restart lalu oke okay. dan kita tunggu HP nya sampai masuk ke menu ataupun booting ulang Oke teman-teman, dan tujuan kita menghapus saja di sini menghapus sampah ya yang tidak digunakan. Supaya eh, performa HP itu tidak terlalu berat dan tidak menyebabkan hang logo ataupun bootloop ya. Tapi jika sudah kita lakukan clear saja namun HP tetap mentok logo, teman-teman bisa lakukan clear all data. Karena mungkin itu tingkat hangnya itu sudah parah teman-teman Karena untuk kasus yang logo seperti ini ya tergantung uh, hp-nya ya Jadi tingkat hangnya itu berbeda-beda Kemudian ada juga yang sudah kita lakukan clear al data namun hp tetap uh, tidak bisa masuk ke menu Kita bisa coba lakukan flashing full firmware Tapi untuk langkah pertama tidak ada salahnya teman-teman bisa coba cara ini Oke dan sampai di sini HP sudah berhasil masuk ke menu. Dan karena terdapat pola ya, saya tidak tahu untuk polanya. Dan mungkin sekian dari saya tentang cara mengatasi HP Vivo yang mentok logo. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.